Puasa masuk seminggu. Eh, kau tak puasa lagi ke? Bendera Jepun. Sebulan tu je 4 kali bendera Jepun. Dandan. Sebulan dandan 4 kali bendera Jepun. Yang lelaki pula tak puasa ke ni? Aku tak tahu. Bangun-bangun tidur tadi lemah. Lemah semacam. Macam lemah semangat. Dia lemah semangat apa kena-mengena dengan tak puasa? Dia tak tahulah dia lemah semangat. Kepala macam pening. Macam loya-loya. Tak tahulah. Itu biasa. Alasan tu akan keluar bulan puasa. Yang dia ni kenapa tak puasa? Kerja berat. Kerja berat. Weh, panas weh. Dia macam-macam keluarkan. Lupa niat. Seratus kotak terawal saya buka. 6. Tinggal 6. Alhamdulillah dah order lagi. Terima kasih bang. Moga-moga rezekinya. Bila post Lee? Secepat yang mungkin kakak. Hari ini kita post. Secepat yang mungkin kita akan post. InsyaAllah. Terima kasih. Lee buka Saudi. Saudi tak ada. Kita nak beli. Bang Mahir kakak. Terima kasih. Buka Saudi. Sabah boleh. Kakak saya tak ada buka Saudi. Tapi order ni Sabah Sarawak boleh hantar. Tak ada masalah. Cuma saya tak buka. Tak buka Saudi. Bahayalah kak Saudi. Bahayalah buka Saudinya. Bahaya. Syazwani. Wani. Sehat Wani. Moga-moga rezeki Wani. Tambah lagi. Habis dah seterus. Sol ke? Sekejap saya dah bercek. Habis. 100 kotak pertama. Banyak return nanti kalau COD. Betul. Terima kasih banyak bang. 100 kotak pertama habis. Alhamdulillah. Bu tambah bu. Bu tengok bu dia dendam. Dia kalau tambah je bu tambah bu. Dapat satu alhamdulillah. Terima kasih bang. Bu tambah bu. Alhamdulillah. Kentut bau petai tak? Tak bang. Kalau abang makan petai saya, kentut bau Mercedes. Kentut bau kereta Mercedes. Buka kereta Mercedes tu, masuk dekat dalam ni tu, bau tu. Kalau makan sama petai saya, bau itu. Bau seat kereta Mercedes. Fahmi, terima kasih. Mim, terima kasih. InsyaAllah, moga-moga rezeki. InsyaAllah. Ada yang tengah nak beli lagi ke kakak? InsyaAllah, saya cuba restart sekejap. Saya dah bercek barang. Sekejap. 100 kotak pertama kita habis. Alhamdulillah kakak. Assalamualaikum. Mana yang mau masuk line? Sebelum puasa boleh dapat link. InsyaAllah kakak. Hari Selasa puasa. Isnin anak-anak buka sekolah. InsyaAllah. Secepat mungkin kakak ya. Kita hantar sekejap. Okey abang kakak. Saya top up lagi 100 kotak. Okey. Dah kakak. We want sebelum puasa. InsyaAllah. Farah. Saya dah top up 100 kotak lagi. Bu tambah 1K jangan. Kentut bau petai jangan dia buat hal. Bu tambah bu dah. Saya dah top up 100 kotak lagi kakak. Lihat dia nak beli tapi COD dia buka 50 kotak. Siang kami nak COD. Kakak gini kakak ya. Untuk COD dia ada masalah sikit kakak. Untuk saya dengan kurir dia ada masalah sikit untuk buka COD. Gini kakak saya faham. Ada yang tak pandai pakai online. Ada yang rasa macam kekurangan dekat dalam online. Kakak gini kakak. Kakak minta tolong kawan-kawan. Kawan-kawan ke pakcik ke makcik ke jiran-jiran kan. Macam contoh. Junaida bukan nama sebenar ya. Tolong beli sambal lali sekejap boleh. Ni duitnya. Aku minta beli online tapi aku tak pandai. Ni duitnya kau tolong belikan boleh. Nanti sambal datang kau bagi tahu ya. Boleh gitu kakak. Untuk COD bahayalah kakak. Sebab nanti bila kita post benda tu joy jadi masalah. Benda tu joy jadi masalah kerugian dekat saya kakak. Kerugian. Teringin sangat nak sama petani. Saya dah buka 100 kotak lagi tu kakak. Ya, wallet tak ada ke? Nak tengok sambal boleh? Boleh. Kakak tengok dekat nama saya kat atas, tengok yang saya tengah gaul dalam kuali tu. Begitulah keadaan dia kakak. InsyaAllah kakak ya petainya rangup insyaAllah. InsyaAllah petainya tak adalah lembek lenyuh. Tak adalah sedang-sedang elok. Saya pakai sebiji-sebiji kakak ya. Kalau ada yang terputus tu maknanya pisau dia tajam. Kita potong belah sap terlepas maknanya putus kan. Tapi insyaAllah sebiji-sebiji. InsyaAllah. Okey saya dah top up 100 kotak lagi kakak. Memang rangup dah try. Terima kasih bro. Brunei boleh ke? Brunei boleh bang. Kalau order personal dia mungkin lambat sampai. Kalau abang ada kawan yang buat personal shopper barangan Malaysia, boleh order, kumpulkan order, minta kita hantar ke Miri. Miri Sarawak boleh. Daripada Miri nak bawa masuk senang. Kalau daripada sini kita post ke Brunei dia jadi lambat. Kalau daripada sini kita ke post Miri dia cepat sikit. Orang Singapura boleh cari order, kumpul di Johor Bahru dan bawa masuk ke Singapura boleh. Kalau saya personal hantar ke Singapura dia lambat lah kak. Saya pernah cuba sekali hari tu 8 hari kot. 8 hari baru sampai. 8 hari saya terus direct ke Singapura. 8 hari baru sampai. Assalamualaikum Li. Waalaikumsalam. Saya buka 100 kotak lagi tu kakak. Lambat tinggal. Tinggal 40 kotak sahaja. Daging tak ada ke? Akan dipercepatkan daging tu bang. Cuma sekarang masalah di pasar. Orang nak start bulan puasa. Daging tersangkut-sangkut sikit keluarnya bang. Daging di pasar tersangkut-sangkut sikit. Sebab bazar Ramadan. Hotel-hotel. Restoran-restoran. Kedai-kedai steamboat. Ordernya jadi double. Sebab orang nak buka bazar Ramadan, nak buka puasa. Itu yang tersangkut sikit. Alhamdulillah dapat 2 kontak baik. Nanti buat berbuka puasa nanti boleh insyaAllah. Top up lah 300. Sabar Aswad. Kita buka 100 kotak yang kedua. Tinggal berapa? Tinggal 30 kotak.
nak ternak lembu lah macam ni, nuda, takut tak sempat kak. Takut tak sempat. Nak ternak lembu dia, dia bukan hari ni kita bela anak, besok dia besar, tak. Dia bukan hari ni kita beli anak lembu, nak beli anak lembu, nak bela. Besok-besok dah besar. Eh, mana lembu dah sembelih dah. Sehari je bela, tiba-tiba besar. Bukan. Dia makan tahun. Lembu tu cukup umur baru boleh potong. Jangan telan ni, jangan telan. Minum air dulu. Ali, nak air habis-habis. Ya. Pedas dia macam mana ni? Sedang-sedang elok kakak. 5 per 10 kakak. Ni. Tengok ya, kepedasan dia tu 1, 2, 3, 4, 5. Bahan-bahan saya ada letak dekat sini. Berat bersih 180 gram. Tengok dekat sini. 180 gram. Gini kakak ya. InsyaAllah. Buat sahur syadu ni ni. InsyaAllah. Kak Nuda, kalau nak beli lembu jangan. Alhamdulillah, repeat 2 paket lagi. Baik. Kakak. Terima kasih banyak kakak. Moga murah rezeki abang kakak ya. Lembu jiran saya banyak. Kalau nak syarat laju lari. Jangan buah, jangan buah. Kau pergi rembat lembu orang buat apa? Tak sakit perut ke? Tapi betul Ali, lepas makan rasa kerisik. Kau jangan buat hal. Aku tak ada masuk kerisik kat Fina. Kau jangan jadi macam akak itu hari. Li, kurangkan kerisik tu Li. Sebab sambal ni rasa kerisik banyak. Kakak, aku masak tak pernah masuk kerisik dekat sambal ni. Sikit kerisik, secubit kerisik pun tak pernah. Jangan kau buat hal. Jangan kau buat hal. Tengok dalam box bu, ada packaging yang ada ni. Tu tolong bu, ambil satu bu, sekejap. Tolong ambil packaging tu, satu yang dapat. Okey, contoh. Ambil satu contoh. Abang, bagi balik sekejap. Kotak lawan nampak premium, insyaAllah kakak ya. Kotaknya sampai hari Sabtu atau Ahad, insyaAllah. Tinggal berapa kotak? Kotak yang kedua ni tinggal 20. Kakak, dalam ni macam ni kakak? Dalam ni? Ni saya packingkan macam ni pakai aluminium. Nanti kakak balik, koyak, tuang dalam pinggan, terus bedal. Tapi kakak, kalau nak panaskan sikit, jangan lama. Sebab nanti petai dia lembik. Nanti petai dia lembik. Kakak kalau nak panaskan, jangan koyak masuk dalam kuali, panaskan. Kau pun borak-borak dengan si Tijah. Mungkin kita tengok sambal si Ali tu panas, hangit nanti sambal ni. Ya, kalau nak panaskan, ambil air panas, letak dalam mangkuk, celup je. Dia punya aluminium tu 2 minit, 1 minit setengah pun dah okey. Dah panas dah. Kami nak daging. Baik bang, sabar. Sebab dagingnya tu banyak dah cukup sekarang. Nanti hari kedua Ramadan kakak beli. Boleh kakak, jangan paksa kakak. Jangan paksa. Jangan paksa. Pedas 5 per 10 kakak. InsyaAllah. Berapa gram Li? 180 gram. Tapi kakak, dia punya berat bersih 180 gram ni, plastik ni saya tak timbang kakak ya. Saya tak timbang pun plastik aluminium ni, tak. Bukan saya tuang dekat dalam tu sambal, lepas tu kita timbangkan jadi 180 gram. Tidak. Saya hanya timbang isi dia sahaja. Bang Syed, terima kasih bang. Moga murah rezeki. Saya masukkan timbang tapi dia takkan genap 180 gram. Nanti balik kakak cuba timbang pakai penimbang kakak. Janganlah kau pakai dacing yang bulat 5 kilo tu, memang tak nampak. Pakai yang digital punya tu. Dia pasti akan lebih 180 gram. Sebab mak saya ajar kalau menjaga biar lebih jangan kurang. Gitu. Tinggal berapa bang Syed? Fadilah, terima kasih. Li, terima kasih banyak Li. Assalamualaikum kakak, mana yang mau masuk, tinggal berapa kotak yang best kedua 200 kotak ni? Tinggal berapa ni? Sekejap. Sekejap, saya dah bercek. Saya dah bercek. Kejap lagi sekarang, kalau kakak abang tak sempat, saya minta maaf. Tinggal 10. Nak daging sambal, insyaAllah. Kakak Hawi Ahawiya. Kakak Ahawiya 81. InsyaAllah kakak, saya cuba kakak. Sebab daging tersangkut di pasar. Sekarang daging tersangkut di pasar pasal orang nak apa, bazar Ramadan ni kan banyak pakai daging. Daging tu banyak. Bulan puasa ni kakak, bukan kata Malaysia, seluruh negara. Segala lembu kat dalam kandang kerat cepat-cepat. Semua daging diperlukan hari-hari. Hari-hari. Awak tak buat COD Kak Umi, bahayalah Kak Umi. Sambal cili api keli. Ni sambal hijau kakak. Mana yang baru masuk live saya? Yang ini sambal hijau. Sambal hijau. Bukan sambal merah tau, sambal hijau. Ada yang tanya Li, ada masuk ikan bilis? Tak ada. Ikan bilis ada masuk Li? Tak ada. Tak ada masuk ikan bilis kakak. Ikan bilis tak ada. Kita tak masuk. Tapi kalau kakak nak adjust sikit, boleh, tak ada masalah. Kakak, kenapa saya tak masukkan ikan bilis? Sebab ikan bilis ni kalau kita goreng rangup, gaul dengan sambal macam ni kak. Mak Bidan lalu sebelah, kau tenangkan dia. Tenang Mak Bidan, jalan pelan-pelan. Kau pasal nampak sambal. Tapi kalau saya masukkan sekarang, sampai kat rumah akak, dia akan jadi lemau. Jadi kalau akak dengan abang kat rumah, goreng lah sikit banyak ni ikan bilis kan. Nanti gaul je dengan sambal, insyaAllah. Okey, daging sedang itu dah beli 2, itulah kan. Alah, dah habis dah, jangan masuk ikan bilis. Jangan masuk ikan bilis, nanti dia makan sambal tu. Good try bang, good try. Good try, good try. Tinggal berapa kotak? Sekejap kakak, kita double check. Sekejap, kita double check. Sekejap. Habis! Macam separuh umur. Assalamualaikum macam, sehat macam. Habis 200 kotak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Habis dah. Terbaik Li, order kasih try insyaAllah.
Tengah pregnant ni ngidam nak rasa. Kak Nur Hawa, jangan buat saya serba salah kakak. Akak mengandung berapa bulan? Nasib baik akak mengidam nak makan sambal. Kak jangan mengidam bukan-bukan tau. Ha, akak mengidam makan sambal, okey. Jangan mengidam bukan-bukan. Ha, biasa kalau orang mengandung ni dia mengidam bukan-bukan. Kalau mengidam sambal, okey. Ha. Yang 500 je ni. Kakak dah balik 7 bulan. La ilaha illallah. Apa si Odi? Kak Awa, saya dah nak tolong akak nak top up. Tapi si Odi tak ada lah kak. Si Odi tak ada. Su, terima kasih Su. Bunga rosnya tu. InsyaAllah. Bu, tambah bu. Abang Syed Ali Yahya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Moga murah rezekinya. Ah, tak ada si Odi lah kakak. Sekejap, saya double check. Tinggal berapa kotak? Sekejap, saya double check sekejap. Belum sold lagi kan? Belum sold lagi tu, belum sold lagi tu. Belum sold lagi. Kalau habis ni 200 kotak kakak ya. Assalamualaikum bu, tambah bu, tengok bu. Dia kalau tambah je bu, tambah bu. Bu, tambah bu, katanya. Bu, tambah bu. Tuan Leo dia kasi try, tengok macam mana. Baik bang, kepunan aku. Jangan sampai begitu. Kan, bang, ni mana yang bulan puasa dari kakak ya. Dia benda ni buka puasa sahur. Ya, tengah hari jangan buat hal ya. Kadang-kadang time-time bulan puasa ni minat dia macam-macam. Time situ nak pergi lepak kat hutan, ambil geduk-geduk kan, kau bawa sambal pukul 2 petang kau buka, jangan buat hal. Habis dah 200 kotak terjual. Alhamdulillah, terima kasih banyak kak. Dah habis ke? Sekejap kakak, saya top up. Kakak, saya buka 100 kotak lagi. Sekejap eh. Okey abang kakak, standby, saya top up 100 kotak lagi. Saya top up 100 kotak lagi. Okey dah, cuba tengok double bag kuning, insyaAllah. Terima kasih banyak. Moga murah rezeki bang. InsyaAllah. Saya top up 100 kotak lagi. Aswad. Dandal Aswad. 200 kotak lah. Jangan buat hal. 100 kotak kita top up. Kalau habis ni. Ikan bilis tambah lompat. Sampai Langkawi. Sedap gila. Ya Allah. Ikan bilis tambah lompat sampai Langkawi. La ilaha illallah. Akak top up ikan bilis ya. Macam ni kak. Ikan bilis. Sebab ikan bilis ni dia ada masing-masing dia sikit. Lagi satu bila kita goreng garing yang rangup. Kak cari ikan bilis yang goreng rangup. Jangan cak bu tersimpul lah. Habis wasak tu bu. Tersimpul tu bu. Jangan cari ikan bilis yang baling dinding patah balik. Ada kakak? Ikan bilis ada jenis dia yang baling dah goreng, baling dinding patah balik. Ha, cari yang rangup tu kau gaul kak. Memang gitu. Memang ngam. Bu, Kak Fiza, cuba pas ikan bilis, ikan masin yang dalam botol tu, kak Nur punya tu. Ikan bilis tu, ikan masin tu. Okey, saya tombak. Topak ke tu 100 kotak dah. Saya dah topak 100 kotak. Kak, yang ni saya tunjuk ikan ni kak eh. Yang ikan ni kak daripada Indonesia kak. Daripada Padang, daripada Minang, daripada kalau kedai-kedai Minang biasa jual. Ikan bilis ni. Ikan bilis ni kak, ikan masin ni. Dia jenis ikan daripada yang belah-belah seberang sana kakak. Ni. Belah-belah seberang daripada Minang, daripada Padang, lagi daripada mana? Daripada mana? Boyan. Koyan. Daripada Boyan, daripada ni ikan bilis, ikan masin macam ni kakak. Kan? Ada nyamuk gigit kat leher tu. Yang mana? Gini kakak ya, dia punya rangup ni tengok ni. Rangup dia tengok ya, dah goreng ni, dah goreng. Dah goreng tau. Yang ni. Ikan ni kak, kau gaul dengan sambal. Dia tak masin sangat. Dia tak tawar sangat, sedang-sedang elok. Kan? Yang ini kakak, saya tengah cuba bawa daripada sana, bawa ke sini. Untuk dijual. Untuk dijual, insyaAllah. Saya dah top up 100 kotak. Dapat buka COD 50 kotak pun okey. Tak boleh kakak, bahaya kakak. Buka COD. Bila posli, insyaAllah, secepat yang mungkin. Tinggal 50 kotak. Tinggal 50 kotak. Kalau habis ni, kita jual 300 kotak. Daging bila restock li, insyaAllah, secepat yang mungkin kakak. Kenapa bahaya? Baiklah, abang terangkan pada awak. Abang terangkan pada awak. Kenapa bahaya? Kak, bila kita COD, kita bungkuskan macam ni kan? Kita dah bungkuskan elok-elok macam ni. Lepas tu kita hantar. Keadaan dia elok. Sampai kat kurier COD. Lepas tu COD pula, pukul 3 petang dia sampai kat rumah awak. Telefon. Hello? Kak Halimah bukan nama sebenar ke? Ada order COD barang ya? Ha? Oh, kak kerja. Habis tu macam mana ya? Cancel? Saya dah depan rumah akak ni. Oh, tak ada orang langsung kat rumah. Ni barang dah sampai ni. Dia jadi masalah. Dia jadi masalah kak benda tu. Kan? Lepas tu benda ni nak di-returnkan kepada saya. Nak di-returnkan kepada saya. Kalau sampai, okey. Kalau tak sampai. Bila tak sampai, saya parcel dia akan loss. Bila loss, rugi kak saya meniaga kak oi.
Lee, kita tak macam tu. Betul, saya tak cakap akak. Majoriti. Bukan akak, bukan akak, bukan saya cakap akak. Saya cakap majoriti. Sebabkan saya buka 50, 10 je nanti yang okey. 40 loss. Dah rugi saya kakak. Barang tengah mahal ni kak, jangan buat hal. Ni barang makanan. Kalau kipas tu bolehlah disembangkan. Kalau apa, pensel set stand macam ni ke, bolehlah. Kalau makanan ni kakak rugi kita kakak weh. Itu yang saya tak buka COD. Lagi satu, pihak kurier dia bagi tahu saya, bang, abang jual apa? Saya cakap saya jual barang makanan sambal. Kalau boleh bang, jangan buka COD bang. Sebab bang, abang, kalau abang boleh pergi kita punya store, hub kita yang besar, barang untuk COD untuk di-returnkan kepada penjual. Kalau disusun tu bang, kontena untuk dihantar balik. Kita tak sempat hari-hari nak keluar barang. Itu yang diorang kira parcel loss. Bila loss rugi kak untuk penjual. Tak mampu beli online, beli COD boleh. Kakak, apa pula tak mampu beli online? Kakak, kakak, dia bukan beza beli bayar online dengan barang COD harga dia lain. Tak sama. Dia bukan tak mampu nak beli. Bukan kak, kakak beli online pun harga dia sama. Kakak kata COD sama je harga dia kakak, Kak Miza. Dia kalau susah, contoh akak ada CIMB, akak download je. Benda tu download. Kak, bukan maksudnya kalau beli online, harga dia 100. Kalau beli COD, harga dia RM20. Bukan, harga dia sama. Harga dia sama je sama, Kak Miza. Dia tak ada. Dia tak ada masalah kalau beli online murah, beli COD mahal. Tak, bukan. Bezanya, tak ada buat perhantaran untuk COD. Maknanya sampai baru bayar, tak ada. Bukan macam tu. COD lagi macam kuria, itulah. Okey bang, gelak-gelak juga. Tinggal berapa kotak ni? Tinggal 30 kotak. Saya tak ada bank transfer. Abang ni download. Download benda tu kak. Abang bagi ibu jap. Bagi ibu jap. Bagi ibu. Masuk akad tu COD punya. Nak bayar yang online tak boleh pula. Kakak minta tolong siapa-siapa kawan-kawan sekejap. Minta siapa-siapa kawan yang ada online, minta beli sekejap. Lepas tu nanti akak bagi duit pada dia. Sama je. FREE postage ke li? Mana yang dapat? Bang, ada tak yang dapat harga bawah daripada harga yang saya buka sekarang? Bu, tambah 1000 bu, buat sambal ikan masin pula. InsyaAllah. Ada tak? Ayah tu nak kencing pula dah. Petai banyak tak? Si Ottoman banyak. Kau nama petai banyak tak? Kau nak berapa tandan? Si Ottoman, kau nak macam berapa tandan? Kalau kau nak petai saja tak ada sambal pun boleh. Kalau kau nak sambal dia sikit, petai dia dua tandan. Bang, saya nak sambal sikit je, petai nak dua tandan. Okey, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Si Ottoman, kau nak petai banyak mana pun tak ada masalah. Bang, tolonglah bang, saya nak beli petai saja 5 tandan pun boleh. Tak ada masalah benda tu. Ada saya jual sambal petai ni 22. Ada tak yang beli tadi dapat bawah daripada 22? CSR Habitat. Dek, betul-betul. Kau dah jawab berapa ni, Dek? Dek, abang ni lahir tahun 80 lebih. Abang tak pandai, Dek, ayat-ayat macam kau ni. Cuba kau terangkan betul-betul. Kau umur berapa tahun ni, Dek? Abang tak faham ni. Abang cuba baca, ya. CSR Habitat Percuma. CSR Habitat Percuma. Kau umur berapa, Dek? Tolong bagi tahu abang, Dek, umur kau berapa? Apa? CSR Habitat Percuma. CSR. Adik umur berapa, Dek? Adik kau short. Umur berapa, Dek? Maksudnya delivery percuma. Yalah, depan tu CSR. Mana yang tadi abang punya pensel mana? Bila kau cakap CSR tu yang abang cakap, dia macam-macam, Dek. Semalam malam Jumaat, kau CSR tu dia jadi masalah. Abang ni. Abang tu. Ada tak yang dapat bawah harga 22? Ada tak? Mantap ni, moga berjaya insyaAllah. Terima kasih bang ya. InsyaAllah ada 19.5 saya dapat. Ada yang dapat harga bawah. Maknanya dekat abang punya TikTok ada kupon. Ada yang dapat 19.5 ada. Saya pun 22, saya dapat RM1. Ada yang dapat RM1, ada. Saya pin dah tengok. Bu, tambah 1000 bu buat sambal ikan masin pula. Ni lagi satu. Bang, kau singkatkan plak belakang tu bang. Bu, tambah bu 1000 buat sambal ikan masin pula. Susahlah bahasa mesin-mesin ni bang. PLAX kau bantai. Plak. Okey bang, gelak-gelak juga. Tinggal berapa kotak ni? Tinggal lima. Pedas sangat tak? Sedang-sedang elok kakak. Tinggal lima. Rumi Klasik. Baik, insyaAllah. Besok hari Sabtu, insyaAllah tengah malam. Abang kakak tengok Rumi Klasik tu, insyaAllah besok hari Sabtu malam saya bukakan baju Melayu. Rumi Klasik tu saya jual baju Melayu Rumi Klasik.
Satu set RM169 dapat butang dengan samping. InsyaAllah hari Sabtu malam minggu besok saya cuba buka untuk baju Melayu. Ha. Okey, kalau ada yang tengah cari baju Melayu sekarang kan banyak je nama yang kat banyak kat luar. InsyaAllah esok malam saya tunjukkan bajunya. Baju-baju semuanya ada dah pada saya. Ha, InsyaAllah esok malam ya. Ha? Bosak? Alah abang, kejap bang. Tak tahu mana satu ni bang. Habis dah? ZD Venture, terima kasih. Sekejap. Dah. Dah, okey. Habis. Bu, tambah bu. Ah, sudah. Bu, tambah bu katanya. Bu, tambah bu katanya bu. 300 kotak habis. 300 kotak habis. Alhamdulillah. Terima kasih kakak. Abang moga muat rezekinya insyaAllah. Licin dah moga muat rezekinya insyaAllah. Terima kasih banyak. Rumi Klasik. Baik. Bos kita. Tambahlah 1M. Ha? Tambah 1M. Tambah lagi 1M. Eh bang. Dek. Oh dek. Dek 1M tu banyak sangat dek. Alah. Kalau 1M dek, seluruh Malaysia punya pokok petai ni abang pergi tebang. 1 juta tu semua pokok petai ni abang pergi tebang dek. Abang dah habis ke? Habis aku sesah semua hutan petebang pokok petai. Okey kakak, alhamdulillah terima kasih banyak. 300 kotak habis terjual. 300 kotak. Terima kasih. Moga murah rezekinya ya. InsyaAllah terima kasih banyak. Abang dah copyright ke belum? Belum, kena copyright ni kan. Nah, insyaAllah kakak ya. Kakak, dan alhamdulillah kakak ya. Sekejap ya, kita dah lalui satu proses baru. Sekejap ya. Bu, mana tu bu? SSM kita mana bu? Ha? Tak ada bu? Okey abang kakak, alhamdulillah kakak ya. Syarikat saya yang menjual sambal petai, sambal daging ni sudah dapat kelulusan daripada SSM untuk company. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillah kakak. Kita dah lepas untuk abang kejap lah abang nak buat kerja. Tak tahu. Alhamdulillah saya dah dapat buat SSM atas nama company saya. InsyaAllah alhamdulillah kita dah bergerak ke satu lain lagi yang baru insyaAllah. Kita dah dapat perakuan pendaftaran akta pendaftaran perniagaan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak abang kakak ya. InsyaAllah. Bukan kakak, bila jadi macam ni kita awal-awal kita tak expect kakak. Tapi bila jadi macam ni, tak apa, kita move satu tempat. Saya pun bertanya-tanya dengan orang macam mana apa semua kan. So kita dapat buat dah SSM, akan masuk tak SSM tu kan. Tapi alhamdulillah lulus. Alhamdulillah untuk buka perniagaan InsyaAllah. Okey abang kakak, ada tengah nak beli lagi tak? Alah, daging buat tak? InsyaAllah kakak. Daging kakak saya dapat je di pasar. Sebab saya pakai daging dada top side tu kan. Kalau saya dapat, saya terus buka untuk beg kuning kakak ya. Ha? Tadi kertas tadi mana? Kertas. Abang luka elok-elok kan? Conting-conting. Okey kakak ya. Tambah ni. Baik. InsyaAllah. Okey baik bang. Saya buka lagi 100 kotak kakak. Kakak, saya buka 100 kotak lagi kakak. 300 kotak dah jual bu. Ibu. Kita sudah dijual 300 kotak. Okey, saya top up yang kotak yang 100 lagi bang. Okey abang kakak. Stand by. Tengok dekat beg kuning. Saya top up 100 kotak lagi. Itu beli suami cakap sedap pedas. Ada yang kata pedas, ada yang tak. Tapi sukatan kita sama bang. Cuma beza dia cili api tu bang. Kadang-kadang sukatan kita semua sama untuk sekali masak. Lepas tu kadang-kadang ada cili tu yang jenis datang pedas sikit, ada yang datang manis sikit, ada yang datang lemak dia banyak. Yang itu saya tak boleh kontrol lah. Tapi sukatan dia sama. Sama. Bu, sahut gitu je. Itulah. Okey abang kakak, saya top up 100 kotak lagi. Tinggal 70. Laju. Tinggal 70 kotak saja. Li, pos bila? Si Ottoman. InsyaAllah secepat bukan. Secepat mungkin kita hantar. Jangan risau. Bu nak sambal daging insyaAllah. Ni puasa bagus ni insyaAllah. Tinggal 70 kotak. Daging tak ada keli insyaAllah bang. Daging tersangkut di pasar. Daging untuk daging dada ni. Saya pakai daging top side bang. Top side ni daging ni untuk bulan puasa ni. Dia jadi berlaga-laga order. Saya dah order. Brunei tak ada ke? Alamak, secepat bukan. Bu, minta air sikit boleh bu? Ni petai terbaik insyaAllah bang. Nak daging pula ni insyaAllah kakak. Kami sedia saya support bang. Terima kasih abang kakak. Moga murah rezeki abang kakak insyaAllah. Terima kasih banyak bang. Saya top up 100 kotak lagi tu kakak. COD tak ada bang. COD tak ada, tinggal berapa kotak? Tinggal 50 kotak. Apa dia? Adalah dia lah lipat macam ni. Ayah ni buka. Ayah ni buka. Ayah ni buka. Ada tak banyak apa?
Okey, kakak Brunei pun nak, insyaAllah kakak boleh. Kakak daripada Brunei, daripada ni, kakak cuba try minta ada personal shopper tak? Yang boleh bagi alamat saudara mara yang ada di Miri, boleh? Saya hantar ke Miri. Sabar-sabar, nak beli aku tengah lain problem. Ni abang, adik-adik abang, sini. Sini bang, sini bang. Sini bang. Abang ya. Jual 4 Singapura, insyaAllah kakak ya, insyaAllah. Pedas 1 per 10, 5 per 10. Di gambar sini ni bang, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 10. Tinggal berapa kotak? 30 kotak. Tinggal 30 kotak. Boleh buat sahur ni, insyaAllah. Ali jual sama petai lem sheng. Boleh bang, kalau jual sama petai lem sheng. Masalah mahal sangat bang nak dimakan kan lem sheng dengan petai. Lem sheng dah tentu mahal. Petai lagi mahal. Boleh. Dah beli sedap, terima kasih. Kalau nak rana KSJ, Roja Kuli. Roja Kali. Nampak. Siapa yang ada daripada Singapura, ada tu, Rana nampak, kakak Zaliha ada offer dah tu. Make sure sampai sebelum puasa ni nak sahur, insyaAllah. Jangan risau, puasakan sebulan. Jangan risau kakak, puasa sebulan, jangan risau. Tak ada disebab pagi pertama tu je. Kan, hari-hari sahur, okey. Sama ayam buat tali, insyaAllah, tak. Makan terus ke, kena masak dulu. Tak payah kak Syuhada, jangan kau ejas-ejas. Kak Syuhada, jangan kau pergi masak lagi, tak payah kak. Balik kau terus bedal je kak. Balik terus bedal saja. Koyak, tuang dalam pinggan, ambil nasi panas, goreng ikan masin sikit macam ni tu. Macam ni tu kan? Lepas tu kau tengih lah kak. Tak payah masak lagi dah. Rana akak seminggu 3 kali masuk SD hantar barang. Ada tu. Cara penyimpanan ni tempat geduk bang. Tempat sejuk, tempat geduk. Letak dekat meja makan ke kan, tak ada masalah. Kan, tinggal berapa kotak? Cepat sampai pelik, insyaAllah. Cepat bang ya, saya dah baca. Tinggal 20 kotak. Tambah ikan kering ni. Tambah ikan kering. Daging mana? Daging tak ada lagi kakak. Dapat beli juga. Dah order, alhamdulillah dapat. Terima kasih kakak. Moga murah rezekinya ya. Terima kasih banyak kak. Open daging sebelum puasa tau. InsyaAllah. Harap-harap sempat sampai. InsyaAllah. Moga ni mudah urusan ni. Baik insyaAllah. Ada cubaan-cubaan semalam ni cuba mengganggu saya meniaga. Tapi jangan takut. Allah tu ada. Kalau orang cuba ganggu kita meniaga, kita tolak ke tepi, kita terus meniaga. Ada dah. Ada dah cubaan-cubaan mengganggu kita meniaga ya, Bu? Ya. Yeah. Ada. Ada yang cuba-cuba ganggu tapi kita tolak ke tepi, kita terus menjaga insyaAllah. Dah order lagi, terima kasih bang. Abang Zedi Venture, terima kasih. Kuat semangat bos, insyaAllah. Abang Farid bang, okey bang, sihat insyaAllah. Selagi ada daya, selagi itu kita tepis je bang. Tepis je. Dah boleh pegang loceng aiskrim ni, rancak tu insyaAllah. Terima kasih bang, jaya minum-minum bang. Ganti pakai baju kuning tu. Bagi baju kuning, baju kuning. Okey bang. Pedas sangat ke? Tak bolehlah makan pedas. Tak ada adik. Tak ada kakak. Kakak tak? Kakak tak adalah pedas sangat kakak. Sedang-sedang elok. Tak adalah tajam sangat. Biar pilih orang kata. Biarkan. Orang kata. Saya kata dah. Akan ada gangguan lagi. Bila kita meniaga ni bang. Ada je orang cuba runtuhkan ya. Ada cuba orang kata bukan-bukan ya. Abaikan. Bu dah banyak sangat ketat dia conteng bu. Dah 5 keping dah. Dah 5 keping dah. Kan? Dah try itu sedap, terima kasih. Saya dah beli sedap, terima kasih. Buat demo makan ni sama petani, insyaAllah. Tak sempat ni kakak. Sebab bawang tengah kita kopek. Bawang saya buat telefon tadi tu. RM20. Jadi masalah. Sabar bang, insyaAllah. Boleh request tak nak pedas boleh ke? Alamak, Kak Elin. Kalau tak pedas nanti tak sedap pula sangat kakak. Tapi kakak tak boleh makan pedas ya? Kalau kakak tak boleh makan pedas. Ya. Bu, sekejap bu. Kalau kakak tak boleh makan pedas, jangan ambil banyak-banyak. Kakak cuba sikit-sikit je. Kalau request tak pedas sangat, pasal kita masak satu kuali. Tapi tak adalah tajam sangat. Sedang-sedang elok lah kak. Kak Elin. Boleh tambah apa lama? InsyaAllah 5 bulan fit. InsyaAllah. Tapi sampai petai macam ini bang, tak ada disimpan sampai 5 bulan je. Kakak, saya tak gunakan bahan pengawet. Tak ada. Bahan pengawet tak ada. Bahan pengawet datangnya daripada minyak. Tak, saya tak guna bahan pengawet yang boleh tahan setahun, dua tahun. Tak. Maksimum saya 5 bulan sahaja bang. Maksimum 5 bulan sahaja. Kalau lepas live boleh beli lagi tak nanti? Tak ada kat Jessica. Saya buka tengah live ni sahaja. Lepas tu saya kena tutup beg kuning. Dia tak ada letak taruh kat beg kuning. Tak ada. Tinggal 20 kotak. Last. Kotak yang ke-400. Tinggal 20 kotak. Tinggal 20 kotak yang ke-400. Lepas buka simpan peti ais ke? Letak kat meja makan je tak apa kat Syoda. Tapi kalau tak habis makan nanti masuk peti ais. Kan. Ada payment untuk Y. Terima kasih abang BMW. Terima kasih bang. Sekotak berapa gram? 180 gram bang. Ni saya letak dekat bucu ni. Nampak? 180 gram berat bersih. Abang balik nanti kalau rasa macam kurang berpuas hati, timbang. InsyaAllah saya jamin akan lepas daripada 180 gram. Plastik saya tak timbang. Saya hanya timbang isi dia sahaja. Sedang ni silap sahur tengah hari. Jangan buat hal lah.
Alah, saya belum habis kerja masih kat Singapura. Tak dapat nak pergi kat Pantai Kuning. Alah, Kak Jessica. Akak kerja di Singapura, ya? Alah, akak tipu cepat-cepat. Kak Jessica, siapa ada dekat-dekat Johor Bahru? Kita nak kotak tau. InsyaAllah, Bang Nabil. Baik, insyaAllah. Makan tengah hari, time puasa. Ada bau tak? Bau? Dia bau-bau neraka. Makan tengah hari, time puasa. Ada bau tak? Ada. Dia bau-bau neraka, bang. Dia ada bau-bau neraka. Kalau bulan puasa, makan tengah hari, dia bau itu je. Bau lain tak ada. Dia bau dah habis dah ketah dah. Abang, kejaplah, bang. Walid tengah buat work ni. Sekejap. Kan berat, betul ke boleh cakap? Dia cakap makan tengah hari bulan puasa ada bau tak? Dia tak ada bau sangat. Dia bau-bau neraka. Salah ke? Kan? Tapi kalau kakak yang perempuan cuti makanlah tengah hari. Tak apa. Kan? Tak ada COD kan? Tak ada kakak. Habis. Dah habis saya. Tinggal beg kuning. Habis. 400 kotak. 400 kotak. Terima kasih banyak. Buka kotak lo. Jam ya pasal borong. Ada. Dia buat hal dah. Dia buat hal lah tu. 400 kotak sol. Alah tak sempat katanya. 400 kotak habis. Bu, yang dekat dalam sana berapa, Bu? 110. 110. Okey, Kalut. Dah ini tak menari lah. Tak menari lah. 400 kotak. Alhamdulillah. Alah dah sold out. Alamak. Mantap, bro. Terima kasih, bang. Asal masuk live je sold out. Sudah. Beli 3 paket tapi berebut dengan mama. Jangan direbut dengan mama. Bagilah mama dulu. Kan dapat 5 ni. Baik. Assalamualaikum. Selamat petang kakak yang mana-mana pun masuk live. Masak air-air ke? Ya kakak. Saya punya kakak tu tengah blender bawang tu. Saya punya kakak seorang tengah bersihkan cili. Saya punya kakak seorang tengah potong petai, belah petai semua. Saya punya kakak seorang tengah bungkus. Satu kotak berapa? Satu kotak satu. Ada tengah nak beli lagi ke? Kita buka 100 kotak lagi ni. Kan nanti ada yang lambat masuk. Kesian kat abang kakak. Dia ada yang banyak mesej saya. Libu bila nak meniaga? Bukan dia tak nak meniaga ke? Li, menjak dah balik daripada sana ni tak nak balik meniaga ke? Meniaga kakak tak buka live lah tu. Pedas sangat ke? Aku abang meh. Tak adalah bang. Abang meh. Tak adalah pedas sangat abang meh. Tak adalah abang meh. Sedih-sedih look lah dia. Tak adalah barang tu pedas sangat sampai bocor barang belakang. Tak ada. Dia tak ada pedas sangat makan sampai bocor belakang, leaking, jahanam, semua tak ada. Sedang-sedang elok. Sedang-sedang elok. Habis dah kot. 400 kotak. MLM bila ni? Kau tengah aku meniaga, kau tanya MLM pula. MLM mana pula ni? Kau tengah aku jual sambal, kau tanya MLM. Tak apalah abang jawab. MLM dah tak ada, dik. Dah tak ada dah, bang. MLM dah tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada. Okey, abang kakak. Ada yang tengah nak beli lagi? Cepatlah open. Baik, Kak Ana. Jangan dimarah-marah. Dia atur-atur. Dia tekan-tekan aku. Dia desak-desak. Cepatlah. Bebel dekat situ. Kau nak beli petai ni. Kejap, kak. Bang, kejap, bang. Ya. Sama ikan masin pula ni. InsyaAllah. Kakak, yang ikan masin ni daripada seberang. Tapi dia jenis rangup ni. Ini saya cuba bawa masuk daripada sana untuk buat jual, kak, ya. InsyaAllah, kakak, ya. Sekejap, bang. Saya top up lagi 100 kotak, kakak. Dah sold out. Sekejap. Saya buka lagi 100 kotak, kakak. Sekejap, kakak, ya. Kalau habis ni, kotak kita yang ke-500. Abang, kakak, standby. Saya buka 100 kotak lagi, kakak. Nak daging habis. InsyaAllah nanti kita cepat. Kotak cukup tak? Sampai. Saya order 6,000 kotak. 6,000 kotak. Yang ni kotak ni kosong ni. Saya order 6,000 kotak. InsyaAllah esok hari Sabtu atau hari Ahad sampai. Saya emo ni. Baik, sekejap. Okey, abang kakak. Saya top up 100 kotak lagi. Double check dekat beg kuning. Saya dah top up 100 kotak lagi. Nak kena beli 30 paket ni. 5 hari sepaket. Baru beli 2 tadi. Baik. Go, Ali, go. Baik, mama. Laju. Satu kotak terakhir. Amboi. 100 kotak yang terakhir katanya. Mohon abang tabah. InsyaAllah. Tabah abang, dik. InsyaAllah. Terima kasih bang kakak ayam. Doakan saya. Moga murah rezeki. InsyaAllah. Bakal jutawan. Amin. InsyaAllah. Yang ni pedas tak? Kak terperanjat. Saya kakak. Kakak. Tapi saya jawab dulu ya kakak ya. Nasib baik kakak. Kakak tanya yang ni pedas tak? Tak ada kakak. Saya jawab dulu ya. Tak pedas sangat kak. Sedang-sedang elok. 5/10. Aku ingat nama kakak ipar aku tadi. Aku ingat kak, bekas kakak ipar aku tadi tanya yang ni pedas ke tidak. Namanya sama. Bo, ayah aku ni. Kak, terperanjak bobol. Terperanjak bobol. Ingatkan dah masuk beli sambal pula ke? Sudah. Kakak tak adalah pedas sangat. Sedang-sedang elok. 5/10. Rindu kelip bukan. Semalam baru viral. Baru viral semalam. Kan? Tapi yang ni lawa ni. Kak,
Kau janganlah bang. Kakak Nur Hidayah, Cik Arifin, pedas 5/10. Pedas 5/10. Ha, insyaAllah tak adalah tajam sangat pedas. Kakak, ni saya top up yang ke-500 punya kotak. Tinggal 20. Wah, laju. Kena tumis dulu ke? Eh, tak payahlah Uncle Chua. Uncle, tak payah Chua. Chua, tak payah tumis dulu Chua. Chua, jangan kau tumis-tumis. Ni benda ni bukan barang mentah balik kau nak kena tumis. Nak ditop up itu, top up ini. Tak payah. Kau balik bedal aja. Kau balik terus bedal saja. Tak payah tumis-tumis dulu, tak payah. Tinggal berapa? Tinggal 10. Pedas tak? 5/10 kakak. Tengok gambar cili tu. Kepedasan ada gambar cili tu. Abang, tengok gambar cili tu. Abang pakai slipper tak bu? Bu abang pakai slipper tak? Abang pakai slipper tak? Abang tambah pakai slipper. Abang pakai slipper. Pakai slipper lah nanti kau kotor kaki abang nanti. Pakai slipper. Tinggal berapa kotak lagi tadi? Tinggal 10. Habis. Alhamdulillah habis 500 kotak. Terima kasih banyak kakak. Moga murah rezekinya abang. InsyaAllah, terima kasih. So tak sempat beli pula dah. Dah pula dah tak sempat. Esok live lagi keli. Tambah katanya. Sudah 500 kotak alhamdulillah. Abang kakak, saya tak pakai mesin masak sambal, saya pakai manual. Saya pakai manual kacau dalam kuali. Sekarang kita naik dua dapur sekali. Tu tengah blender. Cik dengar bunyi blendernya sikit kalut. Cuba dengar. Sini. Untuk lauk sawo best ni 500 kotak habis. Alhamdulillah abang. Kakak terima kasih banyak bang ya. Moga murah rezeki bang ya. InsyaAllah baru nak order dah habis. Dan dah. Sudah. Sekejap bang ya, saya double check sekejap. Habis bang, betul 500 kotak habis. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Moga murah rezeki abang kakak. Seronok tengok niaga ni, insyaAllah pedas level berapa. Kakak tengok kat kepedasan tu, saya letakkan gambar cili. Nampak tak gambar cili tu? Satu yang merah tu, 1, 2, 3, 4, 5. Bahan-bahan saya dah letak kat situ, 180 gram ada. Tambah lagi ni, serius lah. Li tambah li buat sahur li. Itulah nak bulan puasa ni kakak ya. Saya rasa kita puasa ya kakak ya. Moga panjang umur murah rezeki sampai kita ke bulan puasa ni ya, insyaAllah. Okey kakak. Ibu. Dia cakap bu, tambah bu katanya. Bu, tambah bu katanya bu. Tekan satu untuk tambah pula dah. Abang kakak, terima kasih mana yang bagi bunga ros tadi. Saya tak sempat nampak tadi. Terima kasih bang. Moga murah rezeki abang ya. Terima kasih banyak bang. Mana yang lalu ikan paus tadi, terima kasih. Moga murah rezeki abang ya, insyaAllah. Okey kakak, stand by. Kita top up 100 kotak lagi. Bo? Bo? Kita top up 100 kotak lagi. 100 kotak lagi. Tambah lagi 100 kotak menjelang Ramadan, insyaAllah. Okey abang kakak, bismillahirrahmanirrahim. 100 kotak lagi, tengok dekat beg kuning. 100 kotak lagi. Dah, saya dah tambah bang. Tengok abang berniaga, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kak. Saya dah top up 100 kotak. Bencilah nak daging. Jangan sampai dibenci kakak. Nanti saya pergi pasar, saya tengok daging tu ada, saya ambil kakak ya. Sebab daging sekarang tersangkut kak. Banyak bazar Ramadan. Dia dengar blender, jangan marah. Blender cili, blender bawang, jangan marah. Dengar blender. Blender bawang. Tengah naik sambal lagi kakak. Beli mesin ni. Kakak, diorang kata kalau pakai sambal mesin auto tu, dia lain sikit rasa dia kakak ya. Saya tak tahu. Betul ke kak? Kalau kita guna mesin automatic tu, sambal dia rasa lain sikit je. Tinggal berapa kotak? 20 kotak. 20 kotak terakhir. Maintain je li. Sekarang pakai dapur kakak? Pakai kayu, pakai dayung. Bu marah, ibu marah tu kena tambah pula dah. Postal bila kalau order hari ni? Secepat yang mungkin bang. InsyaAllah. Nak kena beli 30 paket ni baik. Amat-amat laju. Amat-amat dahsyat. Terima kasih bang. Moga murah rezeki bang. Rezeki hari Jumaat hari ni alhamdulillah. Kalau habis ni 600 kotak. Tinggal 10. Tinggal 10 kotak. Tak sedap kalau pakai mesin ya. Saya tak. Kita pakai api laju lah kak ya. Api laju dapur. Kan? Habislah orang rumah. Tinggal 10 kotak.
Petai banyak daripada sambal, insyaAllah petainya banyak. Habis! Habis! 600 kotak, Alhamdulillah! Habis! Laju sangat, 600 kotak habis terjual, Alhamdulillah! Betul Allah cakap, lagi orang kebubur kau kita, lagi-lagi Allah bagi rezeki, insyaAllah. Terima kasih banyak kak, 600 kotak terjual, Alhamdulillah, rezeki hari Jumaat. Terima kasih banyak kakak, moga-moga rezekinya. 600 kotak terjual. Moga sukses kau sebagainya, insyaAllah. Terima kasih bang, moga-moga rezekinya, insyaAllah. Baik, asyik kakak aje, abang tak ada. Ada bang, terima kasih bang. Terima kasih bang, pakcik, makcik, kakak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, seluruh ahli keluarga semua, terima kasih banyak. Moga murah rezekinya. Alhamdulillah. 600 kotak terjual. Alhamdulillah. Kenapalah asal masuk je solat pula dah. 3,000 mata memandang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, kak. Nyah tak ada ke? Ha? Nyah mana pula kau bantai aku? Eh, Nyah. Nyah. Nyah mana kau bantai aku ni? Nyah mana? Nyah tak ada ke? Dia... itu bukan saya. Ah, Kelang Seputih, terima kasih. Moga buat sikit abangnya. Ya, adanya siapa-siapa. Tak adanya, adanya. Kan, adanya. Ha, adanya. Bella, terima kasih. Kan, ha. No, adalah no, siapa tak ada. No, ada. Kan. Ha, kau bulan puasa, buat benda ni memang ha, ada. Kan. Eh, pandai-pandai pula tekan satu untuk tambah. Ah, pandai-pandai. Dia pandai-pandai dah. Dia pandai-pandai dah suruh. Ah, sudah. Bu, tambah bu. Amboi. Alah. Dandan, bu, tambah bu, bu. Sini, sini, sini. Cepat bu, sini bu, cepat bu. Abang Fuad, terima kasih. Twin, terima kasih bang. Miss Lala, Kerut, terima kasih banyak. Moga murah sikit. Bu, sini bu. Bu. Cepat bu. Bu, Putra, terima kasih Putra. Ya Allah. Bu, cepat bu. Nak puasa ni bu, dah cakap nak puasa ni bu. Ibu, nak puasa. Alhamdulillah abang kakak. Assalamualaikum, mana yang baru masuk live. 600 kotak sudah terjual. Alhamdulillah. Bu, sini, cepat. No, tambah no. Sambal ni, nak tambah ni. You. Cak ni, sambal ni. Nak tambah ni. Ha. Dia minta tambah. Apa? 600 kotak kita dah jual, minta tambah katanya. Boleh ke minta tambah? Ha? 50 ke? 100. Sekarang dah jual 600 kotak. 100 kotak. 100 lagi okey ke kak? Ha? Bolehlah 100 lagi. Dah last. Ha? Last. Kita cuba kakak ya. Bu, tambah bu. Okey abang kakak, saya tepat 100 kotak lagi kakak. Maknanya 700 kotak kakak. Last. Genap dia 700 kotak. Kalau habis ni 700 kotak kakak. 3.1K mata memandang. Abang kakak dengan 8 bismillahirrahmanirrahim. Last. 100 kotak bismillahirrahmanirrahim. Okey kakak, dah. Saya dah top up 100 kotak lagi. Dekat beg kuning kakak, 100 kotak lagi. Last. 100 yang terakhir. Tinggal 60. Allahuakbar. 1000 jeli, tak sempat bang. Kalau 1000 tak sempat bang. Tinggal 20. Ya Allah ya Tuhan, rezeki apa kau bagi ni ya Allah. Tinggal 4. Terima kasih kakak. Ya Allah. Alah baru nak beli 700 kotak. Habis. Alhamdulillah. Rekod baru 700 kotak. Tambah lagi ni. Jangan buat hal bang. Jangan buat hal. 700 kotak terjual. Alhamdulillah bang. Moga murah rezeki abang. InsyaAllah kakak. Abang, adik-adik, pakcik, makcik, terima kasih banyak, bang.
OT malam ni, OT ayah-ayah OT. 700 kotak terjual. Alhamdulillah, moga-moga rezeki abang kakak insya-Allah. Terima kasih banyak rezeki, alhamdulillah. Terima kasih bang rezeki hari Jumaat hari ni. Bengkak tangan masak sambal insya-Allah boleh. Insya-Allah kakak, terima kasih banyak. Alhamdulillah bang. 700 kotak bang. Abang Muhammad, terima kasih bang. Bunga rosnya tu, ya Allah, terima kasih banyak bang. Moga-moga habis petai kena potong. Ini kerana ini aku tebang pokok petai ni kakak. Tak sempat bu. Amin, terima kasih. Alah, kalau beli tu dari rumah boleh tak? Tak sempat dah bang. Kalau abang datang sini pun tak ada. Sweet, terima kasih. Uncle Don, terima kasih. Along Yus, terima kasih. Akmal, terima kasih. Kalau abang datang sini pun tak ada sambalnya bang. Saya kena siapkan 700 kotak dulu. Paduli, baik. Alhamdulillah, terima kasih bang. Moga-moga rezeki. 700 kotak terjual. Alhamdulillah, Mami Ija, ZD Venture, terima kasih. Abang Muhammad, Guru, terima kasih banyak bang. Moga-moga rezeki abang. Takut saya kakak hari ni kakak. Nak saya nak meniaga hari ni, saya takut. Saya dah janji hari ni hari Jumaat saya nak buka meniaga. Tapi saya takut. Wah, terima kasih. Tamali, jangan kak, 700 kotak ni luar kotak jangkaan saya dah ni kakak. 700 kotak. Jangan fikirkan tu li, terus meniaga insya-Allah bang. Ignore je li, terus meniaga. Allahu akbar. Insya-Allah kakak, bulan puasa nanti kakak kita pulun ya, kalau ya. Ya. Bulan puasa kita target satu hari kita keluar kakak ya. Ya. Insya-Allah. Terima kasih banyak kakak. 50 je. Alah, dia order pula 50 je li. Ibu! Ibu tu. Ibu! Alhamdulillah kakak, terima kasih bang. Keampunan. Keampunan bukan keampunan. Please tambah li, ya Allah, keampunan. Keampunan 50 je li. Ya kakak, saya dah pakai 4 orang. 4 orang pembantu saya untuk masak sambal bungkus semua, 4 orang. Ah, bu, tambah bu, makcik lawa. Kau jangan buat hal, kau jangan buat hal. Freddy, terima kasih bang Freddy. 50 je bu. 50 je. Tak nyawak dah. 50 je. Boleh. Ah, ibu. Hui. 1000 pun boleh. Ah, 1000 pun boleh. Okey, abang kakak. Love you, Nyah. Nyah, mana? Okey, abang kakak. 700 kotak, bu. 700 sudah. Kita buka. Jaga bang ya. Saya super salah ni, bang. Sekejap, ya. Tujuh ratus kotak. Okeylah bang. Saya pertaruhkan diri saya sekali bang ya. Saya pertaruhkan saya dengan isi saya sekali kakak ya. Kita top up 100 kotak lagi. Kita top up 100 kotak lagi. Vitally, betul. Saya berniaga, memang saya fighter kakak. Kita bermula daripada 20 kotak. Kita bermula daripada 15 kotak jualan 6 bulan lepas. Dan kita pergi ke 80 kotak, 50 kotak, 100 kotak, 200 kotak, 250 kotak. Dan kita cuba pergi ke 300 kotak. Dan sekarang 500 kotak, 600 kotak. Okey abang kakak. 700 kotak sudah terjual. Saya top up 100 kotak lagi kakak. Genapkan 800 kotak. Bismillahirrahmanirrahim kakak. Ini kotak last terakhir yang saya. Lima puluh.
Ibu sini, Bu. Tinggal 20. Ya, saya sempat beli. Baik. Lajunya. Terima kasih Kak Ilman. Terima kasih Abang Ilman. Terima kasih Kakak. Moga muat sikit Kakak. 800 kotak. 6 bulan bang saya meniaga bang. Ini order saya paling tinggi yang saya dapat. Paling tinggi 800 kotak. Terima kasih Abang Ramzi, Kak Ayu, terima kasih. Ya Allah, ya Tuhan, tak terkata saya dah bang. Eja 1K bu. Tak sempat. Muat kan? Satu mengandung kempunan. Alah, akak janganlah guna ayat tu. Ibu mengandung kempunan, Kak Lut katanya. Akak janganlah guna ayat tu. Pergi sini aku suapkan sayang. Apa? Pergi sini aku suapkan. Mak, kakak cakap mari sini saya suapkan. Saya mengidam ni vanila, terima kasih. Ibu mengandung kempunan. Apa saya sampai sini pergi sayang. Ya Allah, 4,000 mata memandang. Kak Su, terima kasih. Ma. Vanilla, terima kasih kakak. Ibu, 200 kotak lagi pergi 1,000 kotak ni. Okey kakak, saya buat kerja gila kakak hari ni kakak. Okey kakak, tak apa. Biar kita penat, tak apa kakak. Biar kita penat. Rezeki Allah bagi, rezeki hari Jumaat ni kakak. Rezeki anak-anak, rezeki orang rumah saya. Terima kasih kakak, insyaAllah. Abang, kakak. Bismillahirrahmanirrahim kakak. Abang, terima kasih banyak. Abang kakak, terima kasih. Mana yang bagi gift tu, terima kasih bang. Moga murah rezeki abang. Okey, saya genapkan 1,000 kotak kakak. Saya genapkan 1,000 kotak. Saya genapkan sekarang dah 800 kotak. Saya top up 200 kotak terus kakak. Saya top up 200 kotak terus. Jadi genapnya 1,000 kotak. Bismillahirrahmanirrahim kakak. InsyaAllah bu. Ibu monitor sini bu. Monitor sini. Okey kakak. Saya genapkan 1,000 kotak kakak. InsyaAllah. InsyaAllah. Kasih jadi. Betul ni. Kalau kita menjaga jangan takut. InsyaAllah. Baik. Kakak, bismillahirrahmanirrahim kakak, saya top up 200 kotak terus. Dia pun hantu namanya. Ha? Tak pener kau dah. Bismillahirrahmanirrahim kakak. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kakak, saya buka 200 kotak lagi. Kalau habis ini 1,000 kotak, bismillahirrahmanirrahim. Okey kakak, dah, abang, dah, dalam beg kuning. 200 kotak. Kita monitor bu, monitor bu. Cepat. 390. Tinggal 130. Sini, sini apa? Tinggal 80. Tinggal 30. 6. Habis. 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 Ya Allah, ya Tuhan. Habis kakak. Abang. Alhamdulillah, habis. Alhamdulillah, 1,000 kotak. Ya Allah. Alhamdulillah.
Ibu mengandung tak dapat lagi. Kau jangan buat hal kakak. Ibu mengandung mana lagi yang tak dapat ni? Jangan buat hal kakak. Ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih. Dah. Kak Fifi, terima kasih bunga rosnya. Ya Allah, terima kasih. 5,000 mata memandang. Alhamdulillah. 5,500 orang mata memandang. 5,500 orang mata memandang. Terima kasih kakak. Moga murah rezekinya. Alhamdulillah. Pre-order kak? Dia tak ada pre-order bang. Dia tak ada pre-order. Kak, dia tak ada pre-order kakak. Tak ada. 1,000 kotak kakak. Jualan rekod. Kita orang 6 bulan menjaga inilah paling tinggi. 1,000 kotak. Alhamdulillah. Saya lelaki ni, saya mengandung juga kemunan tau. Kak? Kak Lut? Ya? Saya lelaki. Saya mengandung kemunan juga. Alamak, kau buang dekat belah mana masuk jantan jadi mengandung? Ha? Tak boleh topan kakak. 1,000 kotak kakak. Alhamdulillah kak. Moga murah rezeki abang kakak insyaAllah. Terima kasih abang Amrul. Terima kasih. Terima kasih banyak bang abang kakak insyaAllah. Terima kasih. Melong. Melong. Terima kasih. Abang Razi, terima kasih Abang Razi. 1,000 kotak, adjust kerja ramai sikit. Ya kakak, sekarang kita ada 4 orang. Maksud saya dengan isteri saya, 6 orang kita buat kerja. Termasuk makcik saya tolong kopek cili itu ada dalam 2 orang. 8 orang, kita orang tengah buat kerja ni kakak, insyaAllah. Memang kita tengah mencari lagi untuk pembantu, insyaAllah. Nak lagi ni, terima kasih Abang Hafiz, Abang Amir, terima kasih bang. 100 lagi ni, tak boleh kakak, 1,000 kotak. 2K dah tengok pembantu tu, ada tu tengah belah cili. Ni kakak, ya tengah belah cili, saya tunjuk. Kita tengah belah cili kakak, siapa boleh pasang. Ni tengah belah cili ni nampak. Kakak, tengah belah cili lagi nampak tu. Ah, tengah lagi bual belah cili. Lagi. Sebab cili besar ni kita belah kakak, kita buang biji dia. Kita buang biji dia sampai dia jadi macam ini. Ah, maknanya kita belahkan macam ini, jadinya macam ini. Ah. Ha, itu bawang merah kita pakai tu nampak. Ya Allah, ya Tuhan. Ni kakak. Ya, laju. Okey, baik. Tambah lagi ni, insyaAllah. Ya kak, ya, tengah belah cili lagi ni. Ya, insyaAllah. Supaya jadi cilinya begini. InsyaAllah, baru cantik. Okey, abang kakak. 1,500 kotak. Jangan. Ada yang sekarang hilang semua dekat sini sekarang. Nanti tak dapat katanya. Okey abang kakak, insyaAllah bang, terima kasih banyak bang. Moga murah rezeki abang kakak insyaAllah. Saya minta maaf bang kalau mana yang tak dapat, insyaAllah nanti kita cuba buka lagi bang. InsyaAllah ada rezeki nanti, terima kasih banyak-banyak. Moga murah rezeki abang kakak. Ada rezeki nanti kita live lagi, minta maaf bang terlebih kata. Kalau saya tak sempat live menjelang puasa, insyaAllah. Selamat menyambut bulan puasa bang ya, insyaAllah. Ada rezeki nanti bang, kita live lagi. Saya air live dulu bang. Terima kasih banyak-banyak bu. Pakai mesin cepat sekali insyaAllah kakak. Kalau tak sempat kita live nak bulan puasa ni, kita ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. InsyaAllah moga murah rezeki abang kakak semua. InsyaAllah hari ni kita jualan rekod baru 1,000 kotak. Saya live dulu bang. Assalamualaikum.